rasa happy sangat sebab memang kipas tournament biasa bukan domain saya. Dan untuk sampai ke final lagi sekali dalam tournament kedua saya masuk, juga memenangi kali ni, merupakan satu pencapaian yang saya amat bangga. Walaupun terdapat beberapa isu pada awal, tapi dengan sokongan rakan-rakan dan juga orang-orang yang percaya kepada saya, saya berjaya kekal fokus sepanjang 2 hari ini. Dan ya, susah, banyak opening yang kuat-kuat, tapi saya berjaya menang semua pertandingan. Buat masa ini saya akan fokus pada study saya dan juga masuk beberapa local tournament. Tapi saya akan bersiap sedia untuk FIFA yang akan datang, iaitu FIFA 90, supaya saya akan qualify lagi sekali ke E-World Cup.